Y no está. Soalnya lo tak tutup ke? Soalnya tak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ قَالَ مُؤَلِّفُ الشيخ عبد الله الفطاني رحمهم الله تعالى ونفعنا ببركة علمه في الدارين أمين. كتاب جاوي مهمة كتاب جاوي muka surat 11 dalam kurungan hei segala perempuan, wahai segala isteri, hendak engkau melepaskan daripada mengerjakan pekerjaan yang tiada diterima oleh Allah SWT, Allah tak terimakan segala amal kamu. Lepaskan. Jangan seseorang isteri mengerjakan suatu perkara yang mana Allah tak terimakan amal ibadah dia. Supaya sejahteralah engkau, wahai isteri, sejahtera daripada azab Allah Ta'ala. Yang tiada siapa mengetahui di dalam negeri akhirat. Hendaklah isteri taat kepada suami supaya amal yang dikerjakan oleh isteri itu Allah terimakan pada hari kiamat. Jika tidak, azabnya sangat-sangat berat, kan? Tak siapa pun mengetahui, kan, tersangat-sangat berat azabnya di hari kiamat. Dan demikian lagi cetera, dan demikian lagi cerita. Orang dulu cakap lah, kan, orang dulu cakap cetera, kan, cerita. Dan demikian lagi cetera daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada daripada perempuan, tiada daripada isteri yang berkata isteri dengan perkataan yang keji bagi suaminya, melainkan mengeluarkan oleh Allah SWT akan isteri akan lidahnya. Isteri yang cakap keji kepada suami, cakap benda yang tak boleh, kan? Cakap benda yang tidak elok, cakap menyakitkan hati suami, nanti di hari kiamat, kan, pada hari kiamat nanti Allah keluarkan lidahnya, dikeluarkan daripada pihak belakang. Dan lidah kita bukan panjang mana, kan? Lidah manusia berapa? Lebih kurang 8-9 cm je, kan? Lidah manusia orang panggil taklah panjang. Dan lebih kurang 3 inci, 8 cm, 9 cm, 3 inci lebih, 3-4 inci, gitu, kan?
Dari kiamat isteri yang cakap keji kepada suami dia, awak tarik lidah dia pihak belakang ni. Dia tarik, dia bawa ke belakang. Atau orang panggil amat-amat sakit lah. Tarik depan sakit dah. Tarik bawa ke belakang, lebih sakit azabnya. Dia tarik dari pihak belakang. Kemudian digantung akan dia, akan isteri tersebut. Digantung dengan lidahnya. Lidah tu dicangkuk, digantungkan. Kalau dalam dunia tak akan sanggup, lebih lagi dalam, dalam akhirat. Dia keluarkan lidah, ditarik ke pihak belakang. Ditarik ke pihak belakang, digantungkan. Kan? Sangat-sangat azab kan bagi isteri yang bercakap keji kepada suaminya. Dan ditambatkan akan tangannya isteri dan kakinya isteri, tambat dengan rantai. Kan? Belengulah orang panggil. Tangan ditambat dengan rantai, kaki ditambat dengan rantai dan belengu. Belengu begini. Kan? Atau belengu. Silangkan tangan kan? Atau dibelengu. Kan? Diikat dengan rantai, kaki tangan dibelengu. Kemudian maka diserukan atas perempuan atau isteri pada padang mahsyar dengan seruan, dengan serunya. Inilah balasan bagi orang, bagi isteri yang derhakakan suaminya. Bayangkan pada mahsyar ini, bukan manusia je. Semua makhluk Allah himpunkan di padang, pada mahsyar. Semua dengar. Semua makhluk boleh dengar nanti. Inilah datang suara, inilah isteri ni. Yang duduk derhaka pada suaminya. Dalam dunia boleh sembunyikan masalah rumah tangga. Orang lain tak tahu. Ya dan sebelah tak tahu. Adik-beradik tak tahu. Kan? Tapi di hari kiamat, takkan boleh sembunyikan. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'asu man fil kubur. Kan? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna sa'ah, dan sesungguhnya wa anna sa'ah, dan bahwasanya hari kiamat itu atiyatun, pasti akan datang. Kan? Hari kiamat pasti datang berlaku. La raiba fiha, tak ada keraguan. Semua orang Islam yakin ada hari kiamat. Kan? Cuma orang manggil alam yang sebelumnya itu lebih kecil jika dibandingkan dengan alam yang selepasnya. Dan setiap alam ada hukuman, ada ketetapan yang berbeza. Alam rahim, alam dunia namanya alam ajasam, masuk alam barzakh, masuk alam kiamat. Alam yang selepasnya itu lebih besar daripada alam yang sebelum. Kan? Kita jangan merasakan masuk kubur ni alamnya sempit. Tak. Yang sempit tu kubur. Kalau dia beriman, awak lapangkan kubur. Tapi alamnya luas. Kan? Sebab setiap alam yang berlaku kemudian daripada alam sebelum, ia lebih luas daripada alam yang sebelumnya. Alam selepas ni lebih luas. Lagi lepas tu, lebih luas lagi. Alam rahim kan sempit. Tak makan boleh hidup. Tak minum boleh hidup. Boleh membesar. Kan? Dalam air. Dalam kantung kan dalam air. Boleh hidup budak dalam air. Kan pelik tu. Kan? Seorang anak kecil yang dikandung seorang ibu, dalam air boleh hidup. Jangan pelik. Kan? Setiap alam dia ada hukum ketetapan yang berbeza. Kan? Lahir ke dunia, dunia lebih luas. Dunia namanya alam ajsam. Dunia lebih luas dari ar-rahim. Dunia hukum ketetapannya berbeza. Lapar kena cari sendiri makan. Kan? Lapar kena masak. Nak duit kena kerja. Itu hukum dunia. Kan? Bila mati masuk alam barzakh, alam barzakh luasnya dengan alam dunia, berapa besarnya? Berapa besar dunia luas daripada alam rahim? Begitulah alam barzakh besarnya dengan alam dunia. Sama. Kalaulah dunia dengan alam rahim itu 1,000,000 kali ganda luasnya,
Demikian alam dunia dengan alam barzakh. Alam barzakh sejuta kali ganda luasnya. Setiap alam yang datang kemudian itu lebih luas. Ketetapan berbeza. Alam barzakh, ketetapannya berbeza. Lain alam barzakh. Kita tengok mayat, kalau tak kambus, kita gali lubang, tanam mayat tak kambus, tak ada pun nampak malaikat muka nangki datang. Tak nampak pun mayat hidup. Alam berbeza. Setiap alam ada hukum ketetapan yang tersendiri. Alam barzah lain. Ya? Bila bangkit hari kiamat, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna mahyab'asu man fil kubur. Ya? Dan sesungguh dan bahasanya Allah SWT ia ba'asu, Allah akan bangkitkan man fil kubur, semua orang dibangkitkan daripada kubur, orang panggil alam, alam kiamat. Maka alam kiamat lebih besar daripada alam, alam barzah. Dan ada hukuman tersendiri. Di alam kiamat, ish, pelik tak? Kan? Ditarik lidah ke belakang, digantung, tapi tak mati-mati. Ada hukuman ketetapan yang berbeza, dan alam yang lebih luas daripada alam yang sebelumnya. Kan? Mahsyar itu buminya putih. Tidak kuning, tidak merah, tidak hijau, tidak oranye. Kan? Bumi mahsyar itu putih, seluas-luas mata memandang, tidak ada lembah. Tidak ada bukitnya. Mendatar semua. Kan? Semua makhluk Allah himpunkan, makhluk yang ada pada tujuh petala langit sampai tujuh petala bumi, Allah himpunkan termasuk malaikat, termasuk jin, termasuk manusia, termasuk binatang, dihimpunkan di padang mahsyar. Cuma setiap manusia, bila mereka berjalan, bangkit daripada kubur, datang kepada mahsyar, setiap manusia diiringi oleh dua malaikat. Satu malaikat untuk mengiringi manusia. Satu malaikat untuk naik saksi. Dua malaikat duk iring manusia ke berhimpun di padang mahsyar. Satu malaikat duk iring. Satu lagi malaikat naik saksi perbuatan kita yang kita kerjakan dalam dunia. Kan? Rasulullah SAW menyebutkan, lamanya kita duduk menanti di padang mahsyar 50 ribu tahun. Bayangkan. Belum hisap ya. Belum dihisap. Belum ditimbang amal. Belum lalu titian syarat. Duduk tunggu saja di padang mahsyar 50 ribu tahun. Dan bagaimana azabnya? Nak digambarkan kalau isteri bercakap perkataan keji kepada suami, penantian itu azab dah. Belum dalam neraka lagi. Baru duk tunggu daripada mahsyar sudah azab. Matahari jaraknya seolah-olah seperti satu mile, satu batu. Hari ini matahari duduk langit yang keberapa? Hari ini matahari duduk langit yang keempat. Kan jauh. Langit pertama, langit kedua 500 tahun. Langit ketiga lagi 500 tahun. Langit keempat 500 tahun. Matahari cahaya yang sampai ke bumi, jaraknya lebih 2000 tahun perjalanan. Panas dah. Bayangkan kalau matahari awak dekatkan jaraknya satu mal satu batu. Atau berdiri daripada mahsyar berpeluh tu. Ya, sudah azab yang teramat-amat sangat. Kan? Atau berapa lama? Berapa lama kita akan berhimpun di padang mahsyar? 50 ribu tahun. Melainkan ada segolongan yang Allah muliakan. Dibangkit, diberikan sayap, terus masuk dalam syurga. Atau golongan yang Allah muliakan ada. Kan? Orangnya redha, orangnya taslim. Kan sifat-sifat yang ahli syurga tanpa hisab kan. Ta'arujul malaikatu warruh. Kan wafiman kan? Ta'arujul malaikatu warruh ilaihi.
Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanatin. Allah SWT menyebutkan kan ta'rujul malaikah. Ta'rujul malaikatu warruh, jalan para malaikat sampai kepada Allah fi yaumin, sehari. Nanti di hari kiamat malaikat bertemu dengan Allah lamanya sehari. Kan? Ketika dihisapkan hari kiamat, malaikat bertemu dengan Allah lama berapa lama? Seharinya. Kana miqdaruhu 50 alfa sanatin. Kan? Seperti 50 ribu tahun bagi orang yang mengerjakan dosa maksiat. Malaikat sehari, kita duk nanti 50 ribu tahun. Ketika dihumpankan dalam neraka, isteri yang berkata-kata keji dengan suami, dia tarik lidah keluar, dibawa ke belakang. Lidah bukannya panjang sangat. Ya, lidah lebih kurang 3-4 inci je. Ya, 8-9 cm je. Ditarik dengan cangkuk, ditarik ke belakang, diheret, digantungkan. Bayangkan digantung. Macam mana kita gantung ayam, begitulah. Digantungkan isteri. Diikat tangan kaki. Kan? Dibelenggukan dengan rantai. Amat malu. Di tengah-tengah semua makhluk berimpun di padang mahsyar, datang seruan suara. Datang suara, semua orang didengar. Kan? Inilah balasan bagi orang yang derhakakan suaminya. Orang tengok lagi. Oh, Minah ni. Dulu nampak baik, pergi surau, elok bagi hadiah. Rupanya derhaka pada suami dia. Orang tahu pula ke? Yang tak nak sembunyi dari kiamat. Kemudian menghelak akan dia akan isteri oleh segala malaikat zabaniyah. Menghelak ke dalam api neraka. Helak tu orang panggil macam kita tersembam lah. Meniarap. Dan dicangkuk lidah tu, ditarik menyarap. Atau menghelak. Tak ditarik, sembam, helak tu. Siapa yang tarik? Malaikat Zabaniyah. Sanana'uz Zabaniyah. Lagi akan menyeru oleh Malaikat Zabaniyah. Kemudian berkata pula, datang satu suara yang bercakap, rasailah olehmu akan seksa yang amat sangat dengan sebab engkau, hei isteri, derhaka dan menyakiti akan suamimu dalam dunia. Malaikat duk ajukkan, rasakanlah itu malaikat. Rasakan azab. Dalam dunia kau sakitkan suami. Dalam dunia kau derhakakan suami. Dalam dunia kau cakap benda keji. Sekarang rasakan azab. Malaikat duk beli, duk ejekkan isteri yang derhaka pada suami dalam dunia. Ini satu tambih, ayhaza tanbihun. Nabbaha yunabbihu tanbih. Ini suatu tambih, iaitu suatu penjagaan. Apa tambih? Penjagaan. Ini satu tambih untuk penjagaan pada menyatakan kelebihan segala isteri perempuan, segala perempuan dari isteri, yang mengikut bagi suaminya. Habislah. Cerita tentang isteri yang neraka azab dah habis dah. Lepas ni dengan yang sonok-sonoknya. Cerita tentang azab, cerita tentang neraka, cerita tentang derhaka, habis dah cerita. Lepas ni perempuan boleh senyum lah. Kan? Cerita tentang menakutkan tu dah habis dah. Kan? Nak buat tambih suatu penjagaan. Nak menyatakan kelebihan segala perempuan yang mengikut bagi suami. Ni nak cerita lepas ni, nak cerita kisah isteri yang taat ikutkan suami. Kan apa ganjaran? Kalau derhaka, ada azab yang menanti. Bagaimana pula isteri yang taat? Ada ganjaran yang baik Allah sediakan. Ketahuilah olehmu, hei isteri-isteri, bahawa sesungguhnya wajiblah atas segala perempuan itu mengikut perintah suaminya,
menjadi suatu kewajipan isteri ikut perintah suami. Kan? Ikut tu pada barang apa perintahnya suami, tetapi yang tiada membawa kepada maksiat. Apa suami dia perintah, wajib diikut. Selama tidak suruh mengerjakan maksiat. Suruh masak, kena masak. Suruh basuh kain, kena basuh kain. Suruh kemar rumah, kena kemar rumah. Suruh jaga anak, kena jaga anak. Suruh basuh baju, kena basuh baju. Suruh lipat baju, suruh sedeka. Kan? Wajib ia mengikut perintah suami selagi mana tidak membawa kepada maksiat. Atau orang panggil menjadi suatu kewajipan. Kan? Bila isteri ikut perintah suaminya, kan, sudah pasti ada bantuan daripada Allah SWT. Kan? Rasulullah menyebutkan salah satun haqqun Allah awnuhum al-mujahidu fi sabidillah wal-mukatabu al-lazi yuridul ada'a wal-nikahu al-lazi yuridul afafa. Rasulullah SAW menyebutkan ada tiga golongan manusia ni yang mana Allah tetapkan, Allah menetapkan atas dirinya untuk Allah berikan pertolongan. Tiga golongan manusia Allah tetapkan, Allah menetapkan akan dirinya untuk tolong tiga golongan ni. Siapa dia? Al-mujahidu, al-mujahid fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah pasti hadir pertolongan Allah. Siapa yang berjihad pasti Allah akan hadirkan pertolongan. Sudah satu kemestian. Yang kedua, wal mukatab, wal mukatab allazi yuridu ada'a. Hamba mukatab yang nak bayar duit tebusan supaya diri dia jadi orang yang merdeka. Hamba dia banyak kategori. Contoh hamba tu nama si Pulan. Hei Pulan, kata Tok Penglu dia. Kalau kau boleh berikan aku 300 ribu, kan? Selama satu tahun, 10 kali bayar, maka kau merdeka. Maka hamba si Pulan tu digelarkan hamba mukatab. Dia ni hamba mukatab namanya. Maka dia berusaha cari duit nak bayar tebusan supaya dia merdeka, pasti Allah hadirkan akan pertolongan. Yang ketiga, wan nikah allazi yuridu afa, orang yang berkahwin dengan sebab apa? Dia nak menjagakan kehormatan diri. Kenapa kita berkahwin? Kenapa kita berkahwin suami isteri? Nak menjaga maruah kehormatan diri, pasti dalam perkahwinan itu Allah akan turunkan pertolongan. Kalau semata-mata berkahwin sebab hawa nafsu syahwat, nescaya perkawinan itu tidak hadir pertolongan Allah. Sebab Allah sebut afafa, kan, wan nikah allazi yuridul afafa, orang yang berkahwin sebab nak menjaga maruah kehormatan diri, pasti Allah hadirkan pertolongan. Demikian, kan, bila kita berkahwin dengan niat yang betul, pasti Allah hadirkan pertolongan. Kalau gaduh pun sekejap je, kemudian baik, kan? Apa suaminya perintah, dia pun taat, dia pun buat, kan? Dan tidak harus perempuan itu menyalahi akan suruh suaminya. Jangan dibangkang. Apa suami dia perintah, jangan menyalahi, turutkan. Atau tegahnya suami, suami larang, maka isteri itu taat. Jangan keluar, tak keluar. Ada orang manggil segala perintah dan tegah isteri taat. Kerana berkahwin itu satu bahagian daripada beberapa sebab yang menjadikan kehambaan seorang. Dengan sebab berkahwin menjadi satu sebab, seorang itu menjadi seolah-olah seperti hamba. Perkahwinan itu menyebabkan isteri seolah-olah menjadi seperti seorang hamba. Jangan pula tak nak kahwin. Tak nak kahwin lah.
akan jadi hamba kan, seolah-olah kan. Maka jadilah isterinya itu seperti hamba bagi suaminya. Sebab wajib taat, wajib patuh. Apa suami dia perintah selagi tak menyalahi syarak, apa yang suaminya tegah selagi tidak menyalahi syarak, wajib isteri patuh dan taat. Kan sudah menjadi suatu kewajipan. Demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Perkahwinan itu menyebabkan seorang isteri seolah-olah menjadi seperti seorang hamba. Hamba wajib taat kepada tok penghulu tanpa mintakan balasan. Bila dia kena buat kerja, tak boleh minta balasan. Aku nak upah sekian-sekian banyak. Tak ada. Demikian isteri. Bila suaminya perintah suruh buat kerja, kan, tak boleh mintakan balasan. Kan, bukan nak menggambarkan kan gendahnya martabat isteri, tidak. Bukan nak menggambarkan hina betul kau dah kahwin, isteri macam jadi hamba, kata Imam Ghazali ni. Tidak. Kan, bila kita faham dalam perkahwinan sebab wajib taat. Kan, wajib taat bab suruh dan bab tegah lagi tidak melanggar syarak, seolah-olah menjadi seorang hamba. Kan, menyalahi sudah di deraka maksiat. Ya, seolah-olah begitu. Kan? Maka setengah daripada kelebihan perempuan mengikut bagi suaminya itu, masuklah ia ke dalam syurga. Isteri yang taat, pom-pom ke syurga. Kan? Isteri yang patuh, Allah jaminkan masuk dalam syurga. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mengerjakan oleh perempuan akan sembahyang yang 5 waktu. Maksud isteri lah. Apabila isteri duduk sembahyang 5 waktu, jaga kefarduan sembahyang dan mengerjakan akan puasa Ramadan. Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Kan? Masuk menjelang bulan Ramadan, puasa dia. Jika tidak ada keuzuran, tidak datang darah, menjadi suatu kewajipan, isteri itu hendaklah berpuasa. Kan? Dan memelihara ia isteri akan farajnya, jaga maruah kehormatan diri. Isteri nak masuk syurga, yang pertama jaga sembahyang 5 waktu. Yang kedua puasa bulan Ramadan. Yang ketiga jaga maruah kehormatan diri dia. Kan? Bila keluar, pakai tutup aurat, bermakna dia orang yang menjaga akan faraj, maksud menjaga faraj maruah kehormatan diri. Kalau isteri itu keluar tak pakai tudung, nampak sini nampak sana, kan, terbuka sini terbuka sana, bermakna tahulah kita tak termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak masuk. Kan? Aturan manggil. Yang ketiga, dia kena peliharakan akan faraj. Yang keempat, dan mengikut ia isteri akan suaminya. Empat perkara ini cukup mudah. Empat benda saja isteri kena dengar, kena ikut. Nescaya dikata bagi isteri tersebut, masuklah olehmu, hei isteri. Masuk akan syurga daripada mana-mana pintu yang kau kendaki. Ikut mana? Nak masuk pintu babu duha boleh, nak masuk pintu babu rayan boleh. Surga dia tak sama dengan pintu rumah. Kita pintu rumah kita buka lain, tak sama. Ada atas ke bawah. Kan? Ikut mana ni atas ke bawah? Pintu ke atas ke mana? Setiap alam ada hukuman ketetapan yang berbeza, tak sama. Jangan kita ukur adat dunia. Dunia pintu kan di depan kita. Kan pintu di syurga di sebelah atas. Kan ada sebelah atas. Kan tak sama. Jangan difikir tak masuk akal kan, kok mana pintu ke atas kan? Nak lompat ke apa ke? Ke nak naik tangga ke apa?
syurga tu istimewa. Kalau dikerjakan empat perkara, Allah tanya, boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dia kendak. Kan? Telah menceterakan akan dia akan ini hadis oleh siapa? Oleh Ahmad, oleh Imam Ahmad. Iza solat mar'atu khumsaha. Wasomat syahraha. Wahassanat farjaha. Wa ata'at zawjaha. Kila. Fakila. Ataupun kila. Kila. Kila laha udukulil jannah. Min ayi abwabil jannah. Si'i. Rasulullah menyebutkan iza solat mar'atu khamsaha, apabila seorang isteri buat sembahyang lima waktu, wasomat syahraha, puasa bulan Ramadan, wahassanat farjaha, jaga marwah kehormatan diri, yang keempat wa ta'at zaujaha, taat ke suami. Apa nama jawab? Kila laha, dikatakan bagi isteri tersebut, udkhulil jannah, masuklah engkau dalam syurga, min ayy abwabi jannati syi'ti, mana pintu kau nak. Orang perempuan nak masuk syurga tak payah, senang. Empat benda ni dia boleh masuk dalam syurga. Boleh masuk mana berpintu. Kan mulia tu. Laki-laki Rasulullah tak sebut begini. Tapi orang perempuan Rasulullah sebut, nak masuk mana pintu boleh. Ikut suka hati mana pintu nak masuk boleh. Tapi kena ada empat perkara ni kan. Dan lagi cetera. Cerita daripada Ummu Salamah. Namanya siapa? Isteri Nabi Muhammad SAW, namanya Hindun. Hindun bin Abu Umayyah. Dia sepupu. Anak pakcik Abu Jahal. Kan? Anak pakcik Abu Jahal dan anak pakcik Khalid Al-Walid. Dia merupakan orang panggil anak pakcik Abu Jahal dengan anak pakcik Khalid Al-Walid atau Ummu Salamah. Setengah daripada Ummul Mu'minat, ibu bagi orang perempuan, namanya Ummu Salamah. Bukan nama sebetul ya. Ummu Salamah tu bukan nama sebenar. Nama sebenarnya Hindun. Hindun bin kan, Abu Umayyah kan. Cetera daripada Ummu Salamah, yang Hindun bin Abu Umayyah kan, dia sepupu dengan Khalid Al-Walid. Sepupu dengan Abu Jahal, Umar bin Hisham. Ummu Salamah ni sepupu lah. Tapi dia orang beriman. Dia hijrah dua kali. Dia hijrah dua kali ke Habsyah, ke Madinah. Perempuan yang pertama hijrah di Madinah, itulah namanya Ummu Salamah. Cukup hebat. Umurnya panjang ya. Ummu Salamah ni umur 84 tahun. Dia sempat hidup di zaman anak Sayyidina Muawiyah. Siapa? Yazid. Mangkat Muawiyah diganti anak ni Yazid. Zaman Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah sempat. Zaman Sayyidina Umar khalifah sempat. Zaman Sayyidina Uthman Sa'id Ali, empat-empat khulafaur rasyidin syahid. Sempat zaman dengan Yazid bin Muawiyah duk perintah khalifah Islam, sempat hidup. Umurnya panjang lah, 80 tahun. Atau Ummu Salamah kan. Cerita daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, barang di mana ada perempuan mati ia perempuan padahal redha suaminya dengan dia dengan perempuan, kalaulah isteri itu meninggal dalam keadaan suami redha, nanti masuk ia ke dalam syurga. Pastikan sebelum meninggal dunia, minta maaf, minta ampun, berbaik-baik. Pastikan cari keredaan suami. Jangan sampai suami terasa lalu meninggal. Na'uzubillah. Confirm ke neraka. Kan?
bila meninggal dan keadaan suami dah redha, itu confirm ke syurga insya-Allah kan. Itu diceritakan Ummu Salamah, ibu bagi orang perempuan kan. Dan lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik laki-laki dia berumatku itu yang terlebih, iaitu ish, betul ke kitab ni? Sebaik-baik laki-laki daripada umatku itu yang terlebih, iaitu yang terlebih, iaitu yang terlebih, iaitu terlebih baik. Betul kitab tu. Kata baik tu betul. Kitab Jawi yang terlebih iaitu. Macam tak apa nak kena ni. Tu kitab pun Jawi juga tu. Kitab Rumi terlebih baik. Kitab Rumi. Betul tu kitab tu. Siapa yang pakai pegang kitab Jawi betul kan tu. Iaitu tu kita la ala sawak yang betulnya baik. Kan kurungkan iaitu la sawak betulnya baik. Sebaik-baik laki-laki daripada umatku itu yang terlebih baik mereka itu laki-laki bagi segala perempuan mereka itu. Siapa laki-laki yang paling baik di kalangan umat Nabi Muhammad SAW? Laki-laki yang baik dengan isteri. Dan sebaik-baik perempuan daripada umatku itu yang terlebih baik. Ini betul ni. Yang terlebih baik kan. Sebab atas tu dalil kata atas salah sebab ada bawah kan. Yang terlebih baik mereka itu isteri bagi suami mereka itu. Sebaik-baik perempuan di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, dia baik dengan suami. Sebaik-baik laki di kalangan umat Muhammad SAW, dia baik dengan isterinya. Itulah dikatakan suami dan isteri yang terbaik. Khairukum, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kan Nabi menyebutkan khairukum, khairukum. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang baik kepada ahli keluarganya. Orang yang paling baik adalah orang yang baik dengan keluarganya. Kan? Wa ana kata Rasulullah khairukum li ahli. Aku orang yang paling paling baik kan di antara kamu dengan ahliku. Nabi tak pernah pukul pun mana-mana isterinya. Tak pernah. Kan? Bermakna Nabi laki-laki yang paling baik. Sebab apa? Nabi melayan isterinya dengan paling baik. Kan? Bila bermadu, itu lumrah alam. Walaupun isteri Nabi ada cemburu. Itu biasa. Kan? Sifat fitrah. Fitrah. Kan alim secara mana pun, bayangkan isteri Nabi pun cemburu, dia pula perempuan biasa macam kita. Kan? Tapi nak menggambarkan layanan Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah kahwin banyak? Kata ulama, macam-macam jenis perempuan Nabi kahwin, segala perangai perempuan yang ada dalam dunia ni, maka diimpunkan pada isteri Rasulullah SAW. Ada dalam banyak-banyak isteri Rasulullah, dia menghimpunkan seluruh kelakuan isteri dalam dunia. Maka bagaimana kita nak orang panggil, bagaimana kita nak ikutkan sunnah, tengokkan cara Nabi didikkan, layankan isterinya. Begitulah. Macam mana peperangan isteri, itu ada pada isteri Rasulullah. Dan digambarkan, dan digambarkan kesemua-semuanya. Kan? Atau kita kena ikut begitulah kan. Inna min akmalil mu'minin imanan. Dan iman ahsanukum khulukan. Dan wa altafuhum bi ahli. Kan? Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya daripada orang yang beriman, yang paling sempurna ialah yang paling baik akhlaknya dan yang paling mesra melayan akan ahli keluarganya. Iman yang paling sempurna, akhlak baik, duk layan keluarga dengan paling baik. Itulah kesempurnaan iman. Kan? Luar nampak baik, layan orang lain baik. Balik rumah jadi harimau.
lambat sikit marah, silap sikit kena maki, kan? Asyik nak marah, bergaduh je. Kat luar elok pula. Orang kawan elok pula. Itu menggambarkan ia orang yang tidak baik. Sebaik-baik orang, dilayan keluarganya dengan layanan paling baik. Itu sebaik-baik orang. Dan terangkatlah bagi tiap-tiap perempuan. Daripada mara kita perempuan, awak angkatkan darjatnya. Pada tiap-tiap siang dan malam, pahala 1,000,000 syahid. Perempuan yang layan suami dengan baik, awak angkatkan darjat. Siang diangkatkan darjat, malam diangkatkan darjat. Apa darjat yang awak angkatkan ni? Pahala seperti 1,000,000 syahid. Bukan 1,000 eh. 1,000,000. Berapa? 1,000,000. Kalau Jawi kata 1,000,000 maksudnya 1,000,000. Perempuan yang layan suami dengan habis-habis baik, awak berikan angkat darjat siang malam. Seperti siapa? Seperti 1,000,000 orang yang mati syahid. Kan hebat tu. Bukan seorang eh. 1,000,000 orang yang mati syahid, kita himpunkan 1,000,000 ahli orang yang mati syahid, pahalanya itu diberikan kepada seorang isteri yang layan suami dengan paling-paling baik istimewa. Itulah perempuan yang bahagia di dalam akhirat surga nanti. Kan? Layan suami dengan baik. Orang syahid, orang syahid mana dia kena mandi? Dan orang syahid mana kena kapan? Mulianya darah orang syahid dengan baju yang dipakai, darah berlumur kat badan, dengan tu terus tanam je. Pasal darah tu naik saksi, pasal mulia sangat orang syahid ni, perang sabilillah. Dan orang yang mati syahid, dia boleh tarikkan 70 kaum kerabatnya masuk syurga tapi hisap. Orang mati syahid masuk syurga tapi hisap. Dia boleh tarik keluarga 70 orang. Bayangkan isteri yang taat layan suami dia yang paling baik, 1,000,000 darjatnya diangkatkan seperti 1,000,000 orang yang mati syahid. Allah tinggi sangat. 1,000,000. Bukan 1,000, 1,000,000, 1,000,000. Dan kalau derhaka, seazab-azab. Kalau dia taat Allah setinggi-tinggi, makam awak angkatkan. Yang mati mereka itu, syahid itu dalam perang sabilillah, orang panggil syahid mudrika. Dia ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Kalau syahid dunia akhirat, istilah fiqah panggil apa? Syahid mudrika. Syahid mudrika. Bila sebut syahid mudrika, itu syahid dunia akhirat. Perempuan meninggal dunia ketika bersalin. Beranak, seorang anak meninggal. Syahid dunia. Dan nak syahid dunia akhirat, mati dalam perang fi sabilillah. Kan awak ampunkan dosa orang yang mati syahid ni, darah hanya terpancut keluar, awak ampun dosa dah. Semua dosa awak ampunkan, melainkan hutangnya tak selesai. Orang mati syahid semua dosa awak ampunkan, melainkan kalau dia ada hutang, itu tak selesai. Kan? Sejak kata ketembak ke, kena pedang ke, kena panah, darah yang merilis terpancar keluar, awam pun ngadu sudah. Kan itu kelebihan orang mati syahid. Kan orang mati syahid, dia akan lihat tempat dalam dalam syurga. Kan banyaklah kelebihan orang mati syahid. Kan orang panggil, dia boleh tarik 70 orang masuk dalam, kaum kerabatnya masuk dalam, masuk dalam syurga. Sangat-sangat lebih kemuliaan orang mati syahid. Hal keadaannya, hal keadaan isteri tu, hal keadaannya mereka itu, isteri tu sabar lagi pula kerana Allah Ta'ala. Dia baik dengan suami dia bukan ada tujuan lain. Kan? Sebab nakkan harta. Kan? Sebab nakkan pangkat. Bukan demikian.
dia layan suami dengan baik, itu kerana Allah. Bukan ada tujuan yang lain. Kan? Lagi pula, dia layan kena suaminya dengan mesra, itu dengan sobat. Memang penat. Dan anak menangis, suami itu lena. Yang tak tidur lena tu isteri. Suami duduk berdengkur sebelah, kok-kak, kok-kak, 6 tayar, lori 16 tayar, kru-krak, kru-krak. Anak sakit, isteri yang jaga malam. Esok kena masak, pasu baju ke bawah rumah. Suami tahu-tahu bekerja dah, kan? Bila sobar, bayangkan awak angkatkan darjat, bukan malamnya, siang malam. Darjat setara mana? 1,000. Ribu, yang ini sejuta orang yang mati syahid. Allah lebih sangat tu. Banyak sangat tu. Kan? Atau nak, dulu kita cerita azab, sekarang nak cerita nikmat, kan? Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula perempuan yang soleh. Kalau perempuan solehah dah, kan? Cuma kalau Jawi tak adalah, kan? Kalau Arab solihah lah, kan? Al-mar'atu solihatu di mu'anas sama mu'anas. Tapi ni Jawi jangan tanya lah, kenapa? Solih kan orang lelaki. Perempuan kan masa Jawi tak nampak dia punya muzakkar mu'anas ni, kan? Tak ada masalah lah, kan? Bermula perempuan yang soleh itu, terlebih baik ia perempuan yang soleh, lebih baik daripada lelaki-lelaki yang soleh. Dahsyat ya. Laki-laki soleh dengan perempuan soleh, mana paling lebih? Lebih lagi perempuan yang soleh. Siapa yang dikata orang soleh? Dua syarat. Orang soleh itu dua syarat. Yang pertama, ditunaikan hak Allah Ta'ala. Yang kedua, dia sempurnakan hak anak Adam. Bermakna dia orang soleh. Hak Allah Ta'ala dan hak anak Adam, dua perkara ditunaikan, bermakna dia ni orang soleh. Ada pula seorang perempuan, seorang isteri yang soleh, mana lagi lebih? Lebih lagi perempuan yang soleh. Kalaulah ada perempuan soleh, ziarah, jangan tak ziarah. Biasa dengar laki-laki, kan? Oh, dah dengar laki-laki Tok Wali, ziarah. Kan? Kalau dengar perempuan yang soleh, lebih mulia lagi. Lebih baik lagi daripada laki-laki, laki-laki yang soleh. Sebab apa? Payah nak jumpa. Bukan senang. Kan? Kalau kita buka kisah wali, kebanyakan laki-laki je. Bukan tak ada perempuan, ada. Sikit sangat boleh dibilang dengan tangan. Kan? Sebab tu kalau ada perempuan soleh, Allah lebih baik lagi daripada laki-laki yang soleh. Kan? Dia kena taat suami. Kan? Dan dia kena taat kepada Allah Ta'ala. Kan? Siang hari dia taat pada suami, malam mungkin suami tidur dia mengerjakan amal ibadah, kan? Atau lebih lagi tu, kan? Banyaklah asbab-asbab tu, banyaklah. Kan? Seorang perempuan yang solehah adalah lebih baik daripada 70 laki-laki yang soleh. Riwayat lain disebutkan seorang perempuan yang solehah lebih baik daripada 70 laki-laki yang soleh. Himpunkan 70 laki-laki soleh kat Malaysia ni dengan seorang yang soleh, lagi baik perempuan tu soleh. Dan himpunlah papa ustaz mana 70 dalam Malaysia ni dengan seorang je perempuan yang soleh, lebih baik lagi perempuan yang soleh. Pun atau lebih sangat, kan? Perempuan dengan laki-laki, sifat penyayang itu ada pada diri orang perempuan. Kan? Sifat kasih sayang dibandingkan antara laki-laki dengan perempuan, sifat kasih sayang itu lebih lagi ada pada orang perempuan. Dan Rasulullah menyebutkan doa orang yang penyayang, Allah tak akan sia-siakan doanya. Doa orang yang sifatnya penyayang, Allah tak akan sia-siakan doanya. Bermakna doa perempuan soleh itu lebih diangkat daripada seorang lelaki-lelaki. Dan sebab Nabi sebut doa orang yang penyayang. Lelaki perempuan siapa lebih sifat penyayang?
perempuan. Allah tidak akan sia-siakan doanya. Kan? Lebih Allah, lebih mudah untuk Allah kabulkan. Ibu-ibu, isteri-isteri, doa yang baik-baik untuk anak, doa yang baik-baik untuk suami. InsyaAllah Allah makbul, Allah terima doa. Sebab hati ibu-ibu, hati isteri itu lebih penyayang daripada hati suami. Kan? Banyaklah kelebihan. Sebab tu Allah angkatkan isteri solehah itu, perempuan solehah lebih daripada laki-laki soleh. Banyak kelebihan. Kan? Cukup banyak kelebihan kan? Siapa yang menggembirakan anak perempuan, darjatnya seumpama orang yang sentiasa menangis sebab takutkan Allah. Kan? Kita ada anak laki-laki, kita ada anak perempuan. Kan? Siapa yang menggembirakan hati anak perempuan, Allah angkatkan darjat seolah-olah orang ini sentiasa menangis kerana takutkan Allah. Lebih tu. Sebab apa? Payah jaga anak perempuan. Tak jaga anak laki-laki. Kejap merajuk lah. Cakap sikit lah merajuk. Dah besar, kita bela daripada kecil. Dah besar kahwin, dah tinggalkan ikut suami. Penat kita bela anak perempuan. Tak tahu dah kahwin hilang ikut suami. Kan? Daripada kecil, cakap sikit merajuk. Kan? Cakap sikit terasa. Kan? Kejap-kejap menangis. Sebab tu banyak kelebihan. Siapa yang ada anak perempuan, cukup banyak kelebihan. Sebab tu darjatnya tinggi tu. Siapa ibu dan ayah yang mengembirakan hati anak perempuan, Allah angkatkan darjatnya seumpama orang ini sentiasa menangis sebab takutkan Allah SWT. Banyaklah kalau nak cerita kelebihan orang perempuan ni, cukup banyaklah. Kan? Sebab tu martabatnya lebih mulia daripada martabat laki-laki. Ketiga soleh lah. Yang soleh lah. Jangan yang toleh. Jangan yang mengata-ngata keji suami. Itu memang azab tu nempah neraka. Kan? Bayangkan orang panggil. Kalau datang darah hit, dia baca apa? Alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah. Kan? Dia pun zikir. Itu menjadi kafarah. Kan? Allah bebaskan dia daripada api neraka. Mudah lalu titian, titian syirat. Orang perempuan, isteri-isteri, ibu-ibu, bila datang permulaan darah haid, apa nak dibaca? Alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah. Darah itu sebagai kafarah. Laki-laki mana keluar darah? Kalau laki-laki berdarah itu buasi namanya. Bohongnya darah haid kan? Orang perempuan keluar darah sebagai kafarah. Nak tebus dirinya ni. Nak tebus kesalahan dia, jangan terlupa baca alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah. Allah bebaskan api neraka, Allah mudahkan laluan titian syirat. Kan, kalau cerita cerita kelebihan orang perempuan ni panjang kan, kan? Sambungkan datang lah kan. Kemudian kata mu'alif, bermula perempuan yang soleh itu terlebih baik ia daripada laki-laki yang soleh kan. Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Amin. Wa mustabih hikmataka futuhal 'arifin wa ansuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, ada soalan? Nak saya baca ke Ustaz baca? Saya tak pandai nak baca, tekan apa? Tak nampak eh? Tak nampak lah. Okey, okey. Ustaz, bagaimana jika rumah tangga itu diuji dengan sihir pemisah sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai isteri kerana timbul kebencian terhadap suami? Bila ada RID,
ada perkara yang hari ini benda baru datang. Bukan sifat asal kita. Sifat asal kita elok baik. Sebelum ni elok baik je. Kan? Layan baik. Kan? Komunikasinya baik. Asbab datang sir pemisah. Sir pemisah ni orang panggil satu bentuk jenis sihir. Simptomnya nak bagi gaduh. Kan? Sekejap-kejap nak marah. Kan? Kepala serabut. Kan? Atau sihir pemisah. Kan? Sihir ni begini. Kalau kita berubat, pastikan diambil barang sihir. Dibukakan ikatan, diambil barang sihir, baru tu urai. Selagi mana tak ambil barang sihir, tak buka ikatan, selagi tu sihir tak akan selesai. Kan? Nabi dah contohkan tauladan, Rasulullah pernah kena sihir. Dan Nabi tunjukkan bagaimana cara nak selesaikan sihir. Kan? Mesti ambil barang. Kan? Tapi seboleh-boleh. Kan? Cubalah pertahankan rumah tangga. Kan? Cubalah pertahan. Walaupun kita sihir diuji, jangan pernah putus asa, carilah. Kan? Pergilah berubat, carilah ikhtiar usaha. Jangan jumpa Tok Bomoh, cukup dah. Itu je saya pesan. Jumpa Tok Bomoh bukan selesai masalah, menambah-nambah-nambahkan lagi masalah. Kan? Allah Alam. Jumpa Ustaz boleh lah. Mana saya boleh tolong, insyaAllah boleh. Okey Ustaz, satu lagi soalan. Suami dia nak kahwin satu lagi. Kemudian isteri dia ni, dia tak bagi suami dia kahwin. Dia pergi buruk-burukkan suami dia, pergi bakar calon yang nombor dua tu. Sampai lepas tu dia buruk lagi suami dia. Pada mak mertua yang bakal mak mertua isteri calon kedua tu Ustaz. Jadi macam mana kerana dia tak redha suami dia kahwin dengan satu. Bagaimana Ustaz isteri yang macam tu? Ad-dunya mata'un. Nabi sebut apa? Ad-dunya mata'un. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu solihah. Dunia tu perhiasan. Dunia ni perhiasan. Emas, permata, perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia, perempuan yang solehah. Kalau diberi pilih, nak pilih cincin ke nak pilih isteri yang soleh? Pilih cincin pakai. Pilih isteri yang soleh, Allah sedap mata mandang. Elok rumah tangga, bahagia sampai ke anak cucu. Kan? Sebaik-baik perhiasan dunia, perempuan yang solehah. Kalau dia menyebarkan benda yang tidak berlaku, itu namanya fitnah. Itu namanya mengadu domba. Kan? Dakhalal nar. Masuk dalam neraka na'uzubillah. Memang susah nak terima. Mana-mana alim mana pun perempuan susah nak terima suaminya kahwin lain. Cuba kita berbincang. Cuba kita berlapang dada. Duduk semeja, kita bincang dengan elok. Kan? Itulah orang alam tu. Okey Ustaz, satu lagi soalan. Kalau suami yang maki-maki isteri, banyak Ustaz suami yang macam ni. Betul. Sama kehukumannya macam kaum isteri yang buat macam tu pada suami. Oh, suami macam ni berat Ustaz. Suami ni, dia ada macam-macam karakter. Jadi macam-macam perangai dia kan. Kadang-kadang dengan kawan elok je. Kan? Lepak dengan kawan elok je. Balik rumah. Singa, harimau, semua ada. Kan? Walaupun Rasulullah tak sebutkan demikian, Nabi sebutkan kepada perempuan. Tapi umumnya, kan, mana-mana pasangan begitu. Laki-laki yang berkata-kata benda yang keji pada isteri, bermakna dia bukan laki-laki yang baik. Kan dia bukan laki-laki yang baik. Khairukum, orang panggil li ahlihi. Sebaik-baik kamu itu orang yang paling baik dengan isteri. Bermakna kalau dia tak baik dengan isteri, dia bukan laki-laki baik. Kan sekalipun kat luar nampak baik, pergi masjid, pergi surau, hakikat dia menyakitkan hati isteri, samalah azabnya. Kan? Alam tu. Okay, Ustaz, satu lagi soalan. Ustaz, dia ke nak solat, dia ni isteri dia nak solat, kemudian suami dia ni tengah nafsu dia naik lah. Jadi dia
dia ajak isteri dia layan seksual dia. Mana yang perlu diutamakan? Isteri ni nak solat dulu ke nak layan suami dulu? Jika waktu masih panjang, wajib dahulukan kehendak suami. Jika waktu masih panjang, wajib dahulukan kehendak suami. Sekalipun tengah masak. Tengah masak ni, tang-tang-tang-tang-tang-tang, suami panggil, yang masuk bilik. Tutup api masuk bilik. Suatu kewajipan. Ini suatu kewajipan. Tapi bau bawang lah Ustaz ya. Macam itulah. Saya rasa itu memang ada kisah sahabat. Aha. Sahabat buka puasa dengan jima. Bukan tabiin, sahabat Nabi masuk azan maghrib, Allahu akbar Allahu akbar, yang dia masuk bilik. Dibuka puasa dengan jima. Pasal nafsu syahwat ni kan payah. Kita dah keluar, dah tengok macam-macam, nak sembahyang tak khusyuk. Kita nak lepaskan syahwat. Beruntung orang dah kahwin, dilepaskan pada pasangan, pada tempat yang halal, maka sejahteralah amal ibadahnya. Kan? Bukan kata dia, tak hina. Bukan kata suami aku tu hina, tak hina. Itu baik tu. Bukan hina, bukan perkataan yang buruk, bukan kelakuan buruk, tak. Itu satu benda yang baik. Kan? Pasal tempat halal. Orang alam. Okey Ustaz, sekadar tu je soalan malam ni insyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz dan sahabat-sahabat. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan Ustaz ya. Okay. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insyaAllah.